nggak pernah yang pokoknya nggak pernah bersosial lah gitu. Jadi nggak tahu caranya bersosial. Bismillah ya. Bismillah, alhamdulillah Uma, hari ini kita di perjalanan nih ya. Diantar oleh Uma Ziyah Barbot ya. Selaku owner OSB, Masya Allah, ini seharusnya saya yang di sebelahnya nih. Gak boleh saya di sebelahnya ya. Tapi ini caranya Allah, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan Allah muliakan. Yang jelas ya. Bismillah, mudah-mudahan segala urusannya dimudahkan, dilancarkan. Terutama cita-citanya nih yang mau membuat apa ya, pondok pesantren ya. Hari ini Uma mau buat pondok pesantren apa nih Uma? Insyaallah bikin rumah Quran OSB. Oh, OSB. Para wanita-wanita hebat. Masyaallah, luar biasa. Oke, di mana nih Uma bikinnya nih? Bikin apa ya? Rencana pondok pesantren. Apanya? Pondok pesantren katanya kan ada rumah Quran nih, rumah Quran nih. Terus gimana? Ada rencananya dibuat di mana nih hari ini? Kita ada posisi ada di? Kita bikin ada di Jombang. Jombang. Next nanti insya Allah Kuningan lagi proses untuk yang perempuan. Kalau yang laki-laki insya Allah di Kertosono dan Ciater. Masya Allah. Wow, banyak ya. Untuk usia berapa aja Uma? Untuk usia SMA dan lulus SMA, SMP juga bisa. Oke. Kita nggak terima yang anak-anak karena kasihan. Yang masih kecil. Belum waktunya kayak. Melihatnya kasihan banget soalnya. Oke, Masya Allah sahabat, itulah apa yang disampaikan oleh Uma Ziyah Barbot ini, ya selaku istri dari owner kita, Mas Adi Gunawan, ya. Nih, ayo teman-teman sahabat-sahabat yang mempunyai anaknya atau tetangga atau siapapun ya yang ingin mondok nih ya di rumah rumah Quran, monggo silakan segera daftarkan. Insyaallah, gimana pembayarannya Uma? Nah, untuk pembayaran uang masuknya nggak ada, jadi kita pakai uang bulanan. Jadi uang apa sih pendaftaran awal tuh nggak ada Ustazah? Oke, pendaftarannya nggak ada nih. Gak coba ada. Kita list ya pendaftarannya ndak? Nggak ada. Syarat juga kalau memang untuk duafa yang benar-benar gitu ya, yang pengen belajar tapi orang tua belum mampu, itu insya Allah kita backup insya Allah. Insya Allah, berarti anak yatim piatu juga ya? Iya, yang tapi benar-benar yang benar-benar nggak mampu ya sebenarnya. Oke. Okay. Kalau orang tua masih kuat, masih bisa bekerja, kita harus mengusahakan mereka untuk berjuang untuk anaknya. Bukan berarti kita pelit ya, tapi melatih orang tua itu untuk ada semangat juangnya juga gitu. Oke, Masya Allah, luar biasa ini kenyataan sahabat kita ini. Dibilang sahabat, wow, beliau dibilang sahabat, lebih kerennya lagi dibilang owner juga lebih keren lagi karena menaungi yang di bawah-bawahnya. Oke, itulah informasi yang mungkin ini bermanfaat. Jadi sahabat-sahabat yang mau mendaftarkan anaknya atau tetangganya atau saudara-saudaranya untuk masuk ke rumah Quran, monggo silakan, kami buka di OSB School ya, OSB Quran OSB. Rumah Quran OSB. Terus kalau mau kontaknya gimana Uma? Bisa ke Ustazah Rila, bisa ke kontak nanti ada di share nanti. Oke. Oke, nanti akan diinformasikan. Oke, jadi yang mau silakan chat ya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.